dipersembahkan oleh di Kepulauan Riau ini dari dulu terkenal dengan kemampuannya dalam bidang sastra. Bidang sastra memang kenapa filosofi sepoi-sepoi angin bertiup itu kan semua bisikan-bisikan bisikan puisi itu dari Allah SWT, alunan ombak ya. Yeah. Pertemuan tadi istilahnya muara gelegaknya muara Sungai Karang itu semua irama perasaan sebenarnya Allah titipkan kepada kita. Puisi ini betul aspirasi bahasa dan budaya Melayu. Kita pusatkan di Kepulauan Riau. Inilah ya. Kita minta memang dari pemerintah mendukung ini satu kegiatan pemerintah pusat gitu. Iya. Pusat jadi kanlah Kepri ini pusat pelaksana puisi nasional gitu. Jadi ide yang menarik ini, ide untuk Indonesia bahwa ini adalah salah satu ibu kotanya puisi untuk Indonesia. Nah, ngobrol-ngobrol soal puisi, nanti Pak Gubernur akan baca puisi kan? Sudah siap? Pemirsa, kita tentu gak sabar untuk menyaksikan bagaimana Bapak Gubernur berpuisi. Dan mungkin kita juga harus mengakhiri perjumpaan dengan Indonesia. Dan mungkin ini adalah akhir kunjungan kami ke Kepulauan Riau. Nanti kita akan juga mengeksplorasi dalam lain kesempatan yang berbeda. Dan akhirnya saya Yofi Dianto undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Waktu muda orangnya kaca. Gimana Pak Ali, dah kena tu? Telah tua sikit, jalannya merangkak-rangkak. Waktu muda Pak Ali, orangnya galak. Dah tua nampak dari jauh, sayang giginya rongak. Sian deh lu. Pak Ali pakai kacamata, tak nampak songkoknya hitam, tapi masih segar. Tapi sayang songkok dibeli dengan cara utang yang berbengkak. Dipersembahkan oleh